Kebanyakan orang hari-harinya makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, "Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering." Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah transformation church terpanggil. Endgame-nya, to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Halo Transformers, welcome to Transformation Church. Kami sangat bersyukur bisa menjumpai Anda di TC Online Sunday Service hari ini. Doa kami, semoga Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, senantiasa sehat dan bertumbuh di dalam iman. Bulan ini kita belajar tentang The Big Question, sebuah tema yang akan memberikan insight bagaimana kita bisa semakin mengenal siapa Allah Tuhan kita dan bagaimana cara Allah bekerja di dalam hidup kita. Kami percaya tema yang luar biasa ini akan mengubahkan hidup dan menumbuhkan iman Anda kepada Tuhan. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Hi Church, mari kita sama-sama kita mau memuji memuliakan Tuhan hari ini. Mari kita agungkan Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang perkasa dalam kehidupan kita. Come on! Katakan, kau yang hidup di dalamku, kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau Tuhan yang hidup di dalamku, kau yang hidup di dalamku, yes Lord, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Tuhanku pemenang, Raja segala raja.
ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Nah Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib. Tiada satupun kuasa yang dapat mengalahkan-Mu Tuhan. Kami nyatakan, kami tinggikan Kau Tuhan. Kita sama-sama katakan dengan iman kita, seluruh bumi. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran, keagungan. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan. Kita katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tuhan, Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang perkasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali datang lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala kehausan dan kelaparan kami akan Kau Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami tenang. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami menemukan kedamaian Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan, hidup kami akan diubahkan Tuhan, semakin serupa seperti Engkau lebih lagi Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Thank You Lord. Thank You Jesus. Again, Holy Spirit.
Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. I came for you. I came for you. Have your way.
in this place. Yes, God. Lord, we have come for you. We make way. We make way. We make room. Spirit move. Lord, let your spirit move. Have your way. This place, Lord, we have come for you. Worship you, Jesus. Come into your presence, Lord. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di bulan yang baru, bulan September di tahun ini. Tidak terasa 8 bulan sudah kita lewati dan kita masuk di quarter yang terakhir di tahun 2022. Doa kami tentunya Anda tetap antusias, tetap bersemangat. Karena kita tahu 2022 tetap akan menjadi tahun yang Tuhan berkati dan apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup pun tidak akan pernah gagal. Sebabnya di bulan yang baru, di bulan September ini, kita mau belajar sama-sama bagaimana kita semakin punya pengenalan yang benar tentang Tuhan. Bagaimana pengenalan yang benar tentang Tuhan itu akan membuat kita terus bertumbuh. Dan ketika kita bertumbuh, kita akan melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dan bukan sekedar yang kita inginkan. Nah, saya beri judul sepanjang bulan September ini dengan tema The Big Questions atau pertanyaan-pertanyaan besar. Nah, saudara, sebagai manusia pada umumnya, bahkan orang percaya, kita seringkali punya pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita sendiri bingung apakah pertanyaan ini cukup rohani untuk ditanyakan. Atau sebaliknya, kita sendiri seringkali jadi ragu dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, sepanjang bulan ini kita akan membahas satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kita akan menemukan jawabannya dalam firman Tuhan. Dan doa saya tentunya ketika kita menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, iman kita terus bertumbuh, pengenalan kita kepada Tuhan
tentunya semakin hari semakin benar dan kita menjadi orang-orang yang akan bertumbuh dalam iman bahkan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaan pertama ini yang seringkali mungkin kita pernah dengar dan ini judul dari khotbah saya di minggu yang pertama di bulan September ini, yaitu why doesn't God seems fair? Kenapa seringkali Tuhan kelihatannya tidak adil? Nah, berapa banyak dari kita semua paling tidak pernah satu atau lebih dari satu kali dalam hidup kita, kita bertanya, kenapa Tuhan kelihatannya kok nggak adil? Khususnya ketika kita melihat apa yang kita alami, lalu kemudian kita melihat apa yang orang lain alami. Kita mulai membanding-bandingkan dan kita mulai kemudian berpikir, apakah memang Tuhan itu adil, benar adanya? Nah, saudara, di khotbah hari ini saya akan menyampaikan ada 5 poin supaya kita semua menyadari apa yang sebenarnya Tuhan kerjakan dalam hidup kita sehingga kita bisa menjawab pertanyaan ini. Why doesn't God seem fair? Nah, pertanyaan ini kalau saya teruskan akan muncul sebuah pertanyaan yang bunyinya begini. Why do bad things happen to good people? Seringkali membuat kita bertanya-tanya apakah Tuhan itu adil atau tidak. Karena kita bertanya-tanya, kenapa kok sepertinya orang-orang baik, orang-orang benar, kita sebagai orang percaya bahkan seringkali menempatkan diri demikian, kok harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak enak, atau bahkan hal-hal yang menurut kita bukan apa yang kita doakan. Nah, pernyataan pertama yang saya ingin berikan, mari kita lihat dalam Roma 5 ayat 15. Kita menyadari inilah kondisi dunia kita hari ini. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab tertulis, jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam dosa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Nah, ayat ini bicara soal bagaimana Yesus itu sebagai pribadi yang mati bagi kita dan oleh karena pengorbanannya di kayu salib, penebusannya atas hidup kita, kita menjadi orang yang kemudian tidak binasa. Kita menerima keselamatan dari Yesus. Tetapi dalam ayat ini kita juga menyadari bahwa dosa masuk ke dunia, dengan kata lain maut masuk kepada dunia ketika pelanggaran satu orang, manusia pertama yang Tuhan percayakan atas Firdaus namanya Adam, melakukan dosa dan pelanggaran. Sehingga setiap orang yang lahir membawa dosa asalnya. Jadi jawaban dari pernyataan pertama yang saya ingin sampaikan kepada kita semua adalah maybe you are just a victim of a broken world. Bisa jadi atau mungkin saja kita ini adalah korban atau yang menjadi korban dari sebuah dunia yang memang rusak. Kalau kita melihat kepada kejadian yang kita bisa alami dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali ini melibatkan pihak ketiga. Contoh saja misalnya ketika kita sudah mengendarai mobil dengan hati-hati. Kita memulai perjalanan kita, kemudian kita mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Kita mengendarai mobil dengan tidak terlalu kencang. Tapi kemudian ketika ada di sebuah persimpangan dan kita sedang mau belok, tiba-tiba saja dari arah yang berlawanan sebuah mobil melaju sangat kencang, kemudian menabrak mobil kita. Kadang-kadang kita jadi berpikir, apa yang salah? Apakah karena saya tidak taat kepada firman Tuhan? Apakah karena saya ini kurang rohani? Atau apa? Kadang-kadang jawabannya, saudara, sesederhana bahwa kita ini hidup di dunia yang rusak. Dan seringkali ada orang-orang yang entah sengaja maupun tidak sengaja, karena melanggar aturan, karena kelemahan mereka, misalkan karena mengantuk dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan terjadi kecelakaan. Artinya, ini bukan sesuatu yang dalam tanda kutip Tuhan merekayasa untuk mengirimkan seorang pengendara mobil yang mengendarai dengan kencang untuk menabrak mobil kita untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah berbuat dosa. Saudara, saya mau berkata bahwa jangan sampai kita punya paradigma yang keliru tentang Tuhan dan kita mulai mencurigai Tuhan. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu saya sedang melewati sebuah lampu merah kemudian ingin belok ke satu kompleks perumahan. Lampu lalu lintas sudah menunjukkan warna lampunya sudah hijau sehingga artinya sudah bisa jalan. Artinya pengendara yang lain harus berhenti. Tapi karena jalan itu cukup besar sehingga ada mobil di urutan yang paling jauh dari tempat saya belok,
kemungkinan besar entah karena melihat atau tidak, ketika saya belum sampai kepada tempat di mana saya harusnya menyeberang, maksudnya mobil saya, dia ternyata masih melaju dan akhirnya menabrak sisi kiri mobil saya dengan cukup keras. Puji Tuhan, bersyukur hari itu saya hanya menyetir sendiri dan tidak ada penumpang di sisi kiri. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Apakah karena saya kurang rohani? Apakah karena Tuhan sedang menghukum saya? Kadang-kadang jawabannya sederhana, karena orang tersebut tidak melihat dengan jeli dan tidak mengendarai mobil dengan baik. Mungkin saja orang itu mengantuk, mungkin saja orang itu tidak memperhatikan rambu-rambu, mungkin saja dia terburu-buru oleh waktu, kita tidak tahu. But sometimes it simply happen karena memang kita hidup di sebuah dunia yang rusak. Orang-orang terbiasa dengan cara-cara yang bahkan ada banyak hal yang disebut salah pada zamannya, hari ini menjadi sesuatu yang umum. Karena itu sesuatu yang jadinya diwajarkan. Dengan kata lain, jangan mencurigai Tuhan, tapi kita mesti lihat bahwa kadang-kadang ini terjadi karena memang ada kondisi-kondisi yang memang dalam tanda kutip rusak di tengah-tengah dunia yang sedang kita hidupi sekarang. Yang kedua, pernyataan yang saya ingin berikan adalah Galatia 6 ayat 7 menuliskan, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Pernyataan yang kedua yang saya ingin berikan adalah, maybe you brought it on yourself. Mungkin saja apa yang kita alami hari ini adalah akibat dari apa yang kita lakukan di masa sebelumnya. Anda harus sadar bahwa kita nggak bisa mengusir setan kartu kredit. Kita nggak bisa mengusir setan hutang. Apa yang kita alami hari ini, besar kemungkinannya karena apa yang kita lakukan di masa yang lalu. Yang perlu kita lakukan adalah menyadarinya, bertobat, dan kemudian memperbaikinya. Ini bukan sesuatu yang karena hukuman Tuhan atau karena sesuatu yang perlu kita pikirkan seperti tadi saya bilang setan yang harus diusir, bukan. Tapi karena besar kemungkinan ini apa yang kita tuai karena apa yang sudah kita tabur. Ini bagian yang baik untuk kita bisa refleksi diri. Yang ketiga, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa ada kemungkinan yang ketiga, yaitu bahwa mungkin saja bahwa Tuhan sedang merancangkan dan sedang mau melakukan sesuatu yang besar dalam hidup Anda. Maybe God wants to do something big. Ini seperti yang Tuhan katakan ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus di Yohanes 9 ayat 1-3. Dikatakan waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-murid bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri yang buta tadi atau orang tuanya? Sehingga karena orang tuanya berdosa, ia dilahirkan buta. Tapi Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dan kita kalau baca kisah ini, Yesus kemudian menyembuhkan mata orang buta ini dan kemudian melihat dan memuliakan Tuhan. Sudah seringkali dalam situasi yang kita hadapi, kadang-kadang apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang bad atau yang buruk, tapi kita harus paham bahwa ceritanya belum selesai. Ini masih to be continued. Kalau kita lagi sering nonton drama, apalagi sekarang ini lagi banyak sekali drama Korea, selalu ending-endingnya itu dibikin sesuatu yang bikin orang exciting gitu. Excited maksud saya. Bikin orang ngerasa bahwa, aduh abis ini apa ya, abis ini apa ya. Karena endingnya tuh belum putus dan kita tahu ini belum selesai. Karena ini belum episode terakhir. Nah, saudara, kita mesti punya pemahaman demikian bahwa apapun yang kita alami dalam hidup kita ini, ketika kita melakukan apa yang benar, tapi kita diizinkan harus melalui proses yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, atau sesuatu yang memang kita harus alami, sadari betul bahwa ceritanya belum selesai, ini belum endingnya, dan Tuhan masih sedang bekerja. Dan Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Saya berdoa ini boleh meng-encourage kita semua. Jangan lupa, bahkan seorang Yusuf pun, ketika dia diproses dan dibentuk Tuhan, dia harus melewati fase naik turun kehidupan ini. Dan ketika ayahnya meninggal dunia, dan kakak-kakaknya mulai ketakutan karena takutnya Yusuf ini akan membalas dendam, karena kakaknya dulu pernah mencelakakan dia, membuang ke sumur, kemudian menjual Yusuf sebagai budak kepada orang lain. Tetapi kemudian Yusuf mengucapkan sebuah kalimat yang ini boleh meng-encourage kita semua dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan.
dengan maksud melakukan sesuatu seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Allah telah mereka rakakannya untuk kebaikan. Percayakah saudara bahwa Tuhan selalu dan tetap akan dalam kendali? Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalau ada satu helai rambut kita saja jatuh, dia tahu. Jadi biarlah kita semua boleh dikuatkan hari ini bahwa Tuhan masih dan akan terus bekerja dalam kehidupanmu. Bahkan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Buat orang yang mengasihi dia, itu yang terpanggil menurut rencananya. Jadi biarlah hari ini kita di-encourage dan kita menyadari bahwa Tuhan masih terus bekerja dalam kehidupan kita. Nah, poin yang keempat yang saya ingin sampaikan kepada kita semua adalah satu hal yang pasti. Kalau tadi tiga itu adalah bicara maybe, kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa alami, yang keempat ini adalah sebuah kepastian bahwa for sure God is doing something in you. Tuhan pastinya sedang melakukan sesuatu dalam diri kita. Saudara, berkali-kali saya sampaikan ini kepada kita semua bahwa sebelum Tuhan melakukan sesuatu for you, dia akan memastikan bahwa dia menyiapkan diri kita, dan itu sebabnya he do something in you. Karena apa yang dalam diri kita ketika kita dibentuk, kita siap, maka kita akan menjadi orang-orang yang siap ketika Tuhan melakukan sesuatu buat kita. Menerima berkat, menerima promosi, menerima kemajuan, menerima hal-hal yang kita harapkan seringkali membutuhkan kesiapan kita dalam karakter, dalam integritas, dalam kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun. Makanya Yakobus 1, saudara, ayat 2-3 mengingatkan kita, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, karena kita ini orang-orang yang diuji, dan ketika kita tahan uji dan melewati prosesnya, bahkan berita baiknya adalah kita melewati ujian itu tidak sendiri, tapi bersama dengan Tuhan, maka ujian itu kemudian menghasilkan ketekunan, menghasilkan daya tahan, menghasilkan kekuatan, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak gampangan, tapi menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Nah, poin yang kelima sekaligus poin terakhir yang saya mau sampaikan hari ini adalah kembali ke pertanyaan tadi. When God seems unfair. Ketika kita terus berpikir, kok Tuhan tidak adil? Nah, saudara, saya ingin menyadarkan kita semua terlebih dahulu dengan sebuah pernyataan begini. Kalau kita seringkali berkata, kenapa hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik? Kepada kita, artinya kita seringkali menempatkan diri sebagai orang baik, orang benar. Kenapa hal buruk terjadi? Saudara, kita harus ingat kembali bahwa sesungguhnya we are actually not good people, we are sinners. Kita ini sebenarnya bukan orang baik, kita ini pendosa. Karena Roma 3:23 bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 menuliskan, sebab upah dosa ialah maut. Kita ini pada dasarnya adalah orang-orang yang berdosa, bukan orang baik. Tetapi kita bersyukur bahwa something bad happened to someone good. Sesuatu yang benar-benar buruk telah terjadi kepada seseorang yang benar-benar baik. Ibrani 10:10 menuliskan, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 10:14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sadarkah kita bahwa Yesus adalah pribadi yang suci, yang kudus, yang tidak bercela, tetapi kemudian ia menerima, kepadanya ditanggungkan dosa kita, pelanggaran kita, pemberontakan kita. Sehingga akibatnya apa yang menjadi dosa yang seharusnya menjadi upah kita yaitu maut ditimpakan kepada Yesus. Dia mati di kayu salib, tapi kemudian dia bangkit pada hari ketiga mengatasi kematian, mengatasi dosa dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Jadi sebabnya ketika kita bicara soal Injil, soal gospel, ini bicara soal good things happen to bad people. Hal yang sungguh-sungguh baik, anugerah,
kasih karunia sudah diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya jahat, orang-orang yang tidak baik. Siapa saudara? Kita sendiri. Mazmur 103 ayat 10-13 menuliskan sebuah kalimat yang indah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Saudara, kalau kita tadi bertanya, why bad things happen to good people? Kenapa hal-hal yang buruk terjadi kepada orang-orang baik? Sebenarnya, kalau kita mau merenungkan dan benar-benar mengingat siapa diri kita ini sebenarnya, siapa kita dahulu, apalagi sebelum kita mengenal Tuhan, kita ini bukan orang-orang yang masuk hitungan. Kita ini orang-orang yang berdosa. Tetapi kita bersyukur karena firman Tuhan berkata bahwa ia mati bagi kita ketika kita masih berdosa. That is the true gospel. Itulah Injil yang sejati. Bahwa something good happen to someone bad. Sesuatu yang baik diberikan sebagai anugerah kepada orang-orang yang sebenarnya jahat, orang-orang yang berdosa, yaitu Anda dan saya. Kita bersyukur karena Yesus turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, kemudian wafat, mati, bahkan taat di atas kayu salib, sehingga kita semua yang percaya kepadanya tidak menerima hukuman yang kekal, tidak menerima upah dosa itu maut, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Dan ketika dia bangkit, dia membawa kita dalam kuasa kebangkitan yang sama. Surah doa saya hari ini, pertanyaan pertama ini yang sering kali kita tanyakan, why doesn't God seem fair? Kenapa Tuhan kelihatannya gak adil? Why do bad things happen to good people? Kenapa hal-hal yang buruk terjadi kepada orang baik? Hari ini kita menyadari betapa besar, betapa baik, betapa panjang lebar dalam tingginya kasih Tuhan buat setiap kita. Sehingga hari ini kita boleh dipenuhi oleh ucapan syukur, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Karena kita tahu apapun yang terjadi hari ini, kita tahu Tuhan tetap dalam kendali atas hidup kita. God is good all the time and all the time God is good. Terlalu banyak dari saudara yang hari ini dimanapun saudara berada, kau berkata, tapi bagaimana mungkin saya bisa mengalami semua yang disampaikan? Karena saya belum benar-benar memiliki sebuah hubungan. Atau saya bahkan belum kenal siapa itu Yesus. Hari ini saudara dimanapun kau berada, saya mau memberikan sebuah opportunity yang luar biasa. Buat saudara boleh memiliki sebuah hubungan dengan pribadi yang begitu mengasihimu. Kalaupun semua orang meninggalkanmu, dengar, ada satu pribadi namanya Yesus. Dia mengasihimu, dia mati bagimu, dan dia bangkit bagimu. Hari ini, kalau engkau orangnya, mari ikuti saya berdoa dengan hatimu. Tuhan Yesus, saya menyadari bahwa saya ini berdosa. Saya membutuhkan engkau. Dan hari ini aku menyatakan dengan iman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Mulai hari ini, hidup saya sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saudara, doa yang sederhana tadi adalah pernyataan iman. Nah, kalau saudara sudah doakan, selamat buat awal yang baru. Adalah sebuah kehidupan yang bukan berarti tidak akan ada ujian dan tidak akan proses. Tetapi yang Tuhan janjikan ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, dia menyertai kita. Bahkan ketika hal-hal yang buruk tadi, bad things happen, kita bersyukur karena Tuhan bahkan bisa mengubahkan segala sesuatu. Ketika kita bertobat bahkan dari dosa kita, ketika kita kembali kepada Tuhan, dia sanggup mengubahkannya untuk mendatangkan kebaikan atas hidup setiap kita. Hari ini saudara, mari kita membawa hati kita, membawa hidup kita kepada Tuhan, dan kita mengambil komitmen kita pada hari ini. Tuhan, apapun yang pernah terjadi di masa yang lalu, apapun yang sudah pernah aku lakukan, hari ini aku mau mengambil sebuah komitmen. Bahwa ke depan, aku mau melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Ke depan, aku gak mau lagi mengandalkan kekuatanku sendiri. Ke depan, aku gak mau menyalahkan
orang-orang, situasi, barang yang ada di luar. Bahkan aku gak mau menyalahkan Tuhan. Tapi aku mau mengambil tanggung jawab dan berkata, Tuhan, apa yang pernah aku lakukan dulu belum tentu apa yang benar. Tapi aku bertobat hari ini dan aku mau mengarahkan diri kepada apa yang Tuhan mau ke depan. Dan aku percaya ada kasih karunia Tuhan, ada kekuatan, ada damai sejahtera yang akan memampukan aku untuk melakukan apa yang jadi kehendak. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan, di dalam nama Yesus. Saudara, hari ini saya percaya ketika saudara berdoa demikian, maka ada kekuatan, ada sebuah pengharapan yang saudara terima di dalam Tuhan. Doa kami tentunya lewat apa yang saudara dengar hari ini, saudara boleh benar-benar dikuatkan, kita boleh kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa hal-hal yang luar biasa masih ada di depan kita. The best is yet to come. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sungguh luar biasa apa yang Tuhan izinkan kita dengar dan pelajari hari ini. Kita bisa semakin mengenal bagaimana Tuhan melihat hidup kita yang ternyata jauh melebihi bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Hal ini penting untuk kita resapi karena inilah paradigma yang harus kita bangun sebagai dasar pengenalan kita akan Allah. Anda bisa membagikan link TC Sunday Service hari ini kepada keluarga dan teman. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk terus bertumbuh dalam transformation journey bersama dengan Tuhan. Sekarang, sebelum kita mengakhiri TC Online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan kita bersama-sama. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy. Puji Tuhan, hari ini kita sudah bersama-sama menyembah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa lewat tema yang baru di bulan September ini, bukan hanya pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita terjawab, tapi iman kita boleh dibangun dan dikuatkan. Hari ini, saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, Putranya Tunggal yang sudah mati, akan bangkit buat kita, dan kasih karunia pertolongan penyertaan dari para Roh Kudus yang menyertaimu bukan hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Dan hanya dalam nama Yesus, saya kita sudah menerima berkat pengutusan, dan kita berjanji setia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.